Partai besar antara Chelsea melawan Liverpool meriah dengan nonton bareng di berbagai daerah. Di Sulawesi Selatan, komunitas CISJ Makassar menggelar nobar di Stadion Andi Matalata. Nonton bareng yang diikuti penggemar Chelsea seantero Sulawesi ini bertujuan agar PSM Makassar segera kembali berkandang di kompleks olahraga yang dulu dikenal dengan nama Stadion Matoangi. Yel-yel dikumandangkan sepanjang pertandingan berbuah manis. Saat di menit terakhir setiap babak, dua gol Chelsea lahir mengoyak jala gawang tuan rumah. Hasil ini mengantarkan The Blues merangsek ke peringkat kedua klasemen sementara. Para pendukung Chelsea di Sulawesi menyambut gembira hasil ini. Sesuai dengan prediksi bahwa kami terus di Kompas TV, saya mengatakan bahwa Chelsea akan menang. Untuk barang ini, bisa menjamin silaturahmi antar regional di Indonesia Timur ini. Chelsea tadi gimana? Oh, gila banget. Kenapa? Ya, secara penontonnya ada yang kurang dari permainan pemain Chelsea malam ini? Secara sangat fantastis. Sementara itu di sudut Jawa Timur, komunitas CISJ Bojonegoro hadir di Purple Cafe kawasan Simpang Adipura. Jangan remehkan antusiasme pendukung sepak bola di kota kecil. Mereka terus menerikan chance sepanjang pertandingan dan yakin sukses Chelsea mengalahkan Liverpool berlanjut ke Liga Champions. Kemenangannya sangat berarti, biarpun di kandang lawan Chelsea tetap menang. Chelsea! Kau terus harapannya nanti di Liga Champions gimana? Sebenarnya ini tidak harapan, harapannya jadi champion. Nah, gimana harapannya gimana? Harapannya Chelsea menang terus, juara champion. Gimana? Dengan hasil pertandingan ini, Chelsea berhasil mengkudeta peringkat kedua. Terus harapannya dari dengan Piala Champion mendatang? Harapannya dengan Piala Champion mendatang, Chelsea bisa meraih poin 1-0. Juara! 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 Chelsea juara champion 2014. Optimis mas ya? Iya, optimis. Apa yang membuat optimis Chelsea dapat juara? Karena pelatih Jose Mourinho. Kecerdikan strateginya. Oke, Chelsea. Lalu sesuatu yang menarik dari Inggris dan final kedua Liga Champions di depan mata. Saya cuma bahwa perlanjutan mencapai sempurna dan kemusim. Dari Rizky, Yusti Rudiantika, Kompas TV, Makassar, dan Bojonegoro.